ada lagi nih fams, tempat makan yang berada di ketinggian. Kalian pasti udah pada tahu nih, dengan kereta yang satu ini. Yes, kereta gantung fams. BTW, kereta gantung kedua yang ada di Indonesia ini sudah ada dari 2003. Kalau dihitung-hitung sih, usianya udah hampir 20 tahun ya. Kereta gantungnya udah biasa, tapi ada sensasi anti-mainstream yang bisa kita rasain di atas ini nih. Iya, kita bisa ngerasain makan-makan dari ketinggian sambil merasakan pemandangan laut. Istilah kerennya, Dining in the Sky, yang cuma diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Beuh, keren banget! Paket menu masakannya udah disiapin oleh pihak restoran Fams. Rata-rata menunya adalah Western, Steak, Pasta, dan Dessert. Ini adalah the only one sky dining in Indonesia. Nah, dari total 37 kabin, maksimal hanya 30 kabin nih yang digunakan untuk sky dining dalam sehari. Kalau weekdays, hanya 18 kabin yang digunakan. Kita akan diajak naik kereta gantung ini selama 90 menit atau 3 putaran. Dalam satu kabin, maksimal hanya diisi 4 orang aja, khusus dining. Walaupun sebetulnya bisa memuat 6 orang dewasa. Beda lagi kalau bukan sky dining, kita hanya berkeliling sekitar 20 menit aja. Kereta gantung ini memiliki 3 stasiun, A, B, dan C. Start dan finishnya di stasiun C. Total jarak keseluruhan 2,4 km. Dari 3 stasiun, hanya ada 2 stasiun yang digunakan untuk naik dan turun pengunjung. Stasiun A dan C. Nah, untuk seling kereta gantung ini masih mirip dengan seling pada Flying Fox, tapi bedanya diameternya lebih besar, fams. Kekuatan seling ini dapat menahan beban 135 ton. Sementara kalau semua kabin terpakai, 37 kabin, total bebannya hanya 42 ton. Ini sudah termasuk hitungan berat pengunjung ya. Jadi, sudah bisa dipastikan aman, kuat, karena tidak melebihi maksimal beban. Oh iya, kalian ada yang tahu cara kerja kereta gantung ini? Kira-kira selingnya yang bergerak atau kabinnya ya? Yang betul itu, kabinnya yang berputar, fams. Kekuatannya bergantung pada daya cengkeram grip kabin pada seling. Cara pengoperasiannya dijalankan oleh sistem komputer. Jadi kalau ada kendala pada cengkeraman grip kabin ke seling, mudah terdeteksi oleh sensor, fams. Sudah berusia hampir 20 tahun, tentu ada pemeliharaan rutin setiap bulan. Dan pemeliharaan berkala 15 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun. Bahkan teknisinya dari Jepang untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung yang ingin menikmati wisata kereta gantung ini. Kereta gantung ini setiap harinya mulai beroperasi jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kalau weekend, mulai dari jam 10. Uniknya selalu berputar selama 7 sampai 8 jam sehari. Jadi nggak pernah berhenti, fams. Mengisi waktu akhir pekan dengan merasakan sensasi makan dari ketinggian, why not? Biaya paketnya dari Rp250.000 sampai Rp500.000. Sistemnya first pay, first get ya. Dan minimal pemesanan 1 hari sebelumnya.